Sahabat Toto, kali ini Des mau ngasih tahu ada update terbaru untuk aksesoris Innova Zenix. Kali ini kita spill dua dulu ya. Yang pertama itu ada cup holder organizer untuk mobil Zenix yang semua tipe. Jadi semua tipe udah bisa pakai cup holder ini. Dan selanjutnya yaitu produk yang pastinya fungsional banget, yaitu konsol multi tray. Tapi untuk konsol multi tray ini hanya tersedia untuk mobil G dan tipe V. Gitu. Langsung aja tanpa basa-basi kita pasang. Nah, dua fungsi utama dari aksesoris ini adalah untuk kalian yang males kalau mobilnya berantakan atau segala macem. Ini tuh fungsinya biar mobil kalian lebih terorganisir, lebih rapi dan gampang cari barang-barang. Nih, kita langsung aja pasang center cup holder organizer dulu ya. Oke, ini dia langsung kita unboxing aja cup holder organizer untuk Innova Zenix yang semua tipe bisa pakai. Langsung aja kita keluarin. Nah, ini dia penampakan dari aksesorisnya. Lihat tuh, ada kompartemen satu dan ada kisi-kisinya buat naruh kartu, buat naruh kunci, koin dan segala macam bisa di sini. Nah, kita langsung aja masukkan ke center cup holdernya yang di tengah ini ya, bukan yang di samping, pastinya yang di tengah. Ini udah terpasang gitu aja, simple dan enak sih ya. Kalau misalnya naruh kunci gitu, langsung ke sini, taruh koin, bisa di sini juga. Taruh apa lagi? Taruh kunci. Nih, bisa juga taruh kunci. Nah, jadi enak banget kalau buat nyetir, terus nggak nyari-nyari kemana-mana, tangannya langsung aja di tengah sini. Gitu. Nah, ini tuh cuma tinggal ditaruh doang. Dan udah pastinya fungsional banget buat nambah kelengkapan buat menaruh-naruh barang biar terorganisir juga, jadi lebih rapi. Nah, oke, kita lanjut ke aksesoris yang kedua. Saya pindah dulu dari sini ke sini karena ini dibukanya dari kayak gini ya, jadi kalau dari sana nggak kelihatan. Langsung aja aksesoris yang kedua itu adalah konsol multi tray yang available hanya untuk tipe G dan tipe V, karena di tipe Q kan udah ada ini wireless charging yang di tengah gitu kan. Nah, ini dia langsung aja kita lihat penampakannya. Nah, ini dia lumayan cukup besar, jadi kalian bisa muatin semua, taruh di sini. Kayaknya handphone ini bisa ditaruh di sini deh, nanti kita coba praktekin. Nah, ini tuh udah disediakan karpet karet ya, ini sahabat Toto, biar kalau naruh barang-barang di sini tuh kan pasti geser-geser karena mobilnya jalan. Nah, itu kan biasanya bunyi kan klotak-klotok-klotak-klotok, ah nggak enak, nggak seneng gitu. Makanya kita kasih karpet ini, karpet karet ini biar dia tuh stay gitu. Nah, itu langsung kita aja pasang di sini seperti ini ternyata. Hap, sudah deh. Enak banget nih, misalnya kalian naruh kunci nih di sini, kunci Zenix atau handphone. Kan tadi saya bilang mungkin pas buat handphone. Kita coba taruh handphone di sini. Beh, pas. Bisa dilihat koin, mungkin koin ya, koin. Kita koin taruh sini. Nah, itu bisa taruh nih earphone taruh. Ini bisa terus lagi kunci mobil lain. Kalau misalnya kalian punya mobil lain bisa juga taruh sini. Kartu juga pastinya bisa ditaruh di sini dan dia bisa berdiri, jadi enak ngambilnya. Bisa ditutup nggak? Pastinya bisa karena produk kita, aksesoris Toto Project ini udah pasti OEM fit banget. Jadi nggak mungkin ada kendala-kendala yang nggak perlu. Oke, dan itu dia aksesoris yang update dari Innova Zenix. Ada cup holder organizer dan konsol multi tray-nya untuk mobil Innova Zenix ini. Nah, kalian yang lagi cari aksesoris untuk mengorganisir biar mobil atau interior mobil kalian terlihat rapi, kalian bisa langsung aja cek semua aksesoris Toto Project untuk Innova Zenix atau untuk mobil apapun di toko-toko variasi terdekat atau tercinta kota kalian. Atau kalian lagi mager nih, kalian bisa cari aja di e-commerce, di Shopee bisa, di Tokopedia bisa, di Blibli juga bisa. Kalian ketik aja Toto Project, pasti muncul. Nah, dan juga kalau kalian punya waktu luang, kalian bisa langsung aja datang ke Toto Project Garage, ada di Cengkareng dan juga ada di Bintaro. Alamatnya ada di sini ya. Dan
Jangan lupa follow sosial media kita, ada di Instagram dan di TikTok, ketik aja Auto Project. Dan jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian tuh tahu update-update terbaru apa aja dari aksesoris-aksesoris Auto Project atau hal-hal yang lain. Ya udah ya, cukup sekian untuk video kali ini. Auto Project, bikin mobil auto keren.